Lampung Timur hari ini jam setengah 12, mungkin bentar lagi juga azan zuhur. Kita pengecekan, selesaikan, habis ini kita langsung cabut pulang ke Jawa. Assalamualaikum. Siap, bentar lah. Buka sepatu. Monggo, ya. Salam. Asbak, Mas. Sambil nanam, dengar-dengar, ya sambil nyari, sambil ini. Itu lama itu, Mas. Ketemu kayak gitu tuh lama. Ada apa? Gejala-gejala apa? Hal-hal apa itu sebelum ketemu? Apa mimpi? Apa mimpi ya, ketemu kalau istrinya? Kalau mimpi sih enggak, tapi kayaknya itu ya kalau kayak gitu emang ada sih. Oh gitu, okay, ya. Kayak di tempatnya itu kayak gimana gitu. Kapan-kapan kalau kesini lagi kita explore di daerah yang ada bambu-bambu yang ada angkerang. Sayangnya sekarang itu banyak yang ditebangin, Pak. Oh gitu ya. Gitu, ya. Ada dulu kan Lampung Timur yang di sana ada bukit itu, Mas. Itu kan sana termasuk daerah angker. Yang di Bandung itu ya. Ya, nanti mudah-mudahan Mas kita ada waktu lagi kita bisa explore di alam bersama-sama, mencari bersama-sama dan ada rezeki ya, Mas ya. Iya, iya. Mas yang namanya siapa, Mas? Biar kawan-kawan tahu, Mas. Warnoto. 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 Beton. Beton itu enggak, Mas, sebabnya. Enggak tahu itu sebutan dari kecil, Pak. Oh, gitu ya. Ya. Okay. Kalau nyari namanya Mas Beton gitu. Jenengan tinggalnya di mana, Mas? Saya di Wonoasri. Wonoasri. Bandar Agung juga, okay. Tapi aslinya dari Sri Bawono. Oh, gitu, guys ya. Oke. Okay. Mas, tak periksanya. Oke. Okay. Niki amit nggih, Pak. Barangnya dibuntel-buntel. Ya, enggak apa-apa, siap. Dapatnya sih udah emang udah lama, Pak. Bisa saya buka ya. Nggak sebutkan nanti dimarahi kalau ngecek kok pasti ngerokok gitu. Sangkanya jimat saya rokok. Awalnya panas banget ya, Mas ya. Udah berapa kali hujan di sini, Mas? Berapa kali? Paling 4 kali, 5 kali, Pak. Iya. Tapi tiap daerah beda-beda. Si Bawono itu baru berapa kali? Begitu ya. Sini 5 kali, sana paling 2 kali, 3 kali. Oh. Kayak hujan lokal gitu, Mas. Buat bentukan aja biar takut patah sih. Ini ya. Biasanya tipis. Nah, tipis sama kecil ya. Ini kan yang di bawah. Iya, benar. Coba kita ke sini. Coba tempat yang terang. Ini, Kang, sebenarnya cabangnya ini adalah cabangnya ini. Ini karena dia jebol ke sini. Ini. Ini kalau di bambu, dunia bambu namanya bambu jalu. Nah, yang penting ini ruasnya. Ini ruasnya. Ini. Ini gelangan cumpring dalam cincin. Ini namanya cincin dalam. Ini bambu itu kalau cincin dalamnya ada di atasnya berarti menghadap ke atas. Ini rusak-rusak oleh alam. Ini alam, ya. Alam dari alam semua, nggak ada yang dirubah-rubah. Ya. Ini semua dari alam. Nah, ini cuman ininya aja yang jalunya yang seperti petuk, sebenarnya ruasnya menghadap ke atas. Ini ruas cincin gelangan cumpring, ini cumpringnya masih ada itu.
Klaras-klarasnya itu. Ini cincin dalamnya. Ini sama dengan ini rusaknya ini. Ini rusaknya ini ada di atasnya, ini ada di atasnya, ini berarti menghadap ke atas, ini menghadap ke atas. Cuman hampir petuk, hampir. Ya. Kalau ininya menghadap ke sini, ini sudah sangat yakin bahwa ini tidak ada unsur direkayasa. Asli. Ini asli. Cuman sayangnya ini hanya kalau di dunia perbambuan namanya bambu jalu. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa bambu jalu ini juga punya manfaat, punya khasiat. Cuman di saya, untuk jenis bambu ini yang kita cari asli alami, anti kekuasaan Allah, ruasnya berhadap-hadapan. Jadi untuk yang lain, karena saya belum mempelajari manfaat-manfaat dari bambu, saya belum tahu. Yeah. Tapi yang jelas ini memang asli, tapi bukan bambu petuk. Ini termasuk bambu unik, bambu antik. Ini disimpan. Coba tahu nanti ada yang nyari jenis ini. Yeah. Karena dulu waktu saya ada dari Mataram, ngecekan ke saya, itu setelah saya cek kan, mas saya butuh bambu seperti itu, saya beli, cuman kontaknya saya nggak ada orangnya, gitu ya? Ada orang yang mau, siapa tahu nanti ada orang yang mau, tak hubungi jenengan. Betul, oke? Okay? Siap, disimpan. Yeah. Yeah. Oke, okay, masuk ini mas. Oke, okay, pemirsa, ini tadi dari wilayah Lampung Timur, tinggal satu kali hari ini, satu hari ini, mudah-mudahan besok ke Lampung lagi, karena Lampung ini juga merupakan tambang bambu. Di sini nuansa-nuansa spiritual masih banyak, nuansa mistis masih banyak. Mudah-mudahan di suatu saat nanti kita memang berjodoh di Lampung. Karena di Lampung saya sudah dua kali. Pertama di tempat Pak Wayan yang orangnya lari tidak jadi dijual itu, di tempat anak kecil yang tidak jadi dijual itu, tinggal menunggu ketetapan dari Allah, rezeki dari Allah, maka kita akan berjaya. Terima kasih, selalu menyimak, selalu bersama-sama asah asih asuh, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi rezeki, selalu bersama-sama untuk menggali ilmu. Apa yang kita tidak tahu, tanya kepada yang lebih tahu. Yang saya tidak tahu, saya pun akan bertanya kepada yang lebih tahu dari saya. Terima kasih, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.